Penerimaan peserta didik baru Provinsi Jawa Barat 2019. Sudahkah Anda persiapkan? PPDB adalah kegiatan yang wajib dijalani bagi siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA, SMK, dan juga SLB. Berikut ini adalah jadwal penting PPDB 2019. Penetapan zonasi pada tanggal 24 April. Pendaftaran PPDB 2019 tanggal 17 hingga 22 Juni. Verifikasi dan uji kompetensi tanggal 24 hingga 26 Juni. Hasil PPDB 2019 akan diumumkan pada 29 Juni. Bagi siswa yang lolos PPDB 2019 harus melakukan daftar ulang pada tanggal 1 hingga 2 Juli. Seluruh informasi PPDB 2019 dapat dicek melalui website ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Seluruh proses PPDB tidak dipungut biaya, alias gratis. PPDB 2019, semua anak bisa sekolah, semua anak bisa juara. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.